Balik lagi di YouTube Auto Channel 57. Ini kali ini nih ada unit Vios Limo Gen 3 tahun 2015 nih. Ini udah di upgrade nih, cakep banget nih upgrade-annya nih. Gue suka banget sih. Nih dari tampak depan aja nih, headlampnya ya okay lah, udah bening gitu. Terus ini juga ada lampu DRL nih, lampu DRL. Terus itu juga ada fog lamp, fog lamp. Itu depannya tuh kurang lebih. Nah ini kita ke samping nih. Ke samping ini pelek ring 15, ring 16 ya. Ring 16, ban baru. Ini peleknya juga udah cakep banget sih. Ini harus lihat nih peleknya, cakep banget. Ini juga spion udah retract ya kan. Udah nggak usah perlu lipet-lipet terus ngatur-ngatur manual gitu, nggak usah. Ini tinggal dipencet-pencet aja. Tuh, ini juga udah pakai talang air yang slim. Terus juga di kaca filmin. Wow, pokoknya udah ganteng deh. Ini juga nih pakai list chrome nih. List chrome, terus ada juga sirip hiunya. Kalau lihat tuh ada sirip hiu. Nih kita ke belakang. Untuk belakang ini ada emblem ya. Emblem Vio sama TRD Sportivo. Nih di belakang. Ini juga ada kamera mundur nih buat di belakang gitu. Jadi kalau buat parkir kayaknya nggak perlu takut-takut lagi deh, apalagi mundur nih udah ada sensor parkir juga nih ya kan. Jadi kalau parkir mundur nggak usah khawatir lagi, nggak usah ngeliatin dulu, nggak usah diparkirin lagi, itu juga udah aman. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Paling ya ini sekarang kita udah di dalam nih. Nah di dalam ini apa aja sih yang udah di upgrade nih. Nah dalamnya nih juga udah cakep banget nih tampilannya nih. Ini juga dashboardnya udah dicat. Terus door trim juga dicat. Terus ini juga udah ada head unit double din yang touchscreen ya. Terus juga lampu kolong juga, jadi biar nggak terlalu gelap tuh pas malam ya kan. Nah nanti ini juga joknya nih bakal diganti, cuman belum diganti aja. Nanti pokoknya kalau udah diganti kita update lagi di sosial media kita. Boleh deh pokoknya ikutin terus sosial media kita biar tahu nih update dari unit 2015 yang upgrade ini gitu. Paling di interior itu aja sih ya. Oh ya, untuk catnya ini kita pakai cat vinil ya, bukan pakai cat pilok atau yang murah-murah gitu, enggak. Kita pakai cat vinil sih minimal gitu. Paling udah sih di dalam, kita ke depan lagi ya. Ya, udah ya, paling kurang lebih untuk upgrade-nya segitu ya. Nah, kalau ada yang mau nanya, ini unit 2015 generasi 3 Vios Limo itu berapa sih? Untuk standarnya aja itu di 77.500. Nah, kalau untuk upgrade yang seperti ini kira-kira berapa? Kalau untuk upgrade yang seperti ini kira-kira itu ada di 20 juta lah ya. Itu udah sama interior juga tuh, ganti jok, terus dicat juga tuh door trim sama dashboardnya. Ya, pokoknya udah ganteng kayak gini lah. Ban baru juga kan, itu di sekitar 20 juta. Nah, kalau kalian mau upgrade kayak gini atau mau order yang kayak gini, kalian bisa langsung menghubungi nomor-nomor sales atau marketing yang ada di deskripsi. Itu langsung aja di kontak satu-satu. Jangan di kontak semua tapi ya. Jangan coba-coba cek ombak gitu, kontak satu-satu aja gitu. Untuk harga pasti kita nggak ada yang beda, kita sama semua gitu. Pokoknya langsung aja di kontak sales atau marketingnya. Terus jangan lupa di subscribe juga nih YouTube AA Auto Channel 57. Nah jangan lupa juga di like, di share, dan di komen juga video-video gue ya. Nanti kalau subscribernya udah lumayan, gue bakal bikin giveaway nih. Entah itu giveaway atau promo menarik tentang unit ini ya, atau mungkin aksesoris-aksesoris mobil. Oke, sekian dulu dari gua. Bye. Maybe it's whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.
shoulder, us. Then we must see.